Selamat pagi di sini. Saya masih di KM487 plus 600 jalur A, jalur dari arah Semarang menuju Solo. Gimana tadi pagi jam 4 pagi saat sahur terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan 8 kendaraan, 7 kendaraan besar, 1 minibus travel. Kami kecelakaan ini 7 korban dikabarkan meninggal dunia. Ini sampai nggak lihat lagi. Ini head unit dari wadah mobil pengangkut mobil sudah ditutup. Ini kondisi parah. Ini yang menabrak. Ini head unitnya sudah tidak terlihat lagi dan nggak ada. Ini head unitnya tertimpa. Ini pokoknya ini. Ini melaju dari arah Semarang, diduga blong, bisa juga diduga ngantuk atau faktor lainnya, langsung menghantam kendaraan yang melaju di depannya, serta beberapa kendaraan yang parkir. Ini yang truk atau trailer pengangkut ini sudah kelihatan lagi head unitnya di mana. Ini mobil-mobil yang diangkut bagian besar rusak. Bandre iki ya, Mas. Bandre besi ya, bot. Wong niku ndelok TV kok balak motor tak. Wih, mesti si jir, mesti jirung karuan kuat, Pak. Mesti si jir, sak lejer, wabat ini. Ukuran pinten tadi? Gila sih, parkir itu berada. Rang puluh. Ini truk boxnya. Kendaraan-kendaraan yang diangkut itu seperti ini. Oh, itu head unitnya sampai nyangkut itu. Truk boxnya mengangkut paket-paket. Ini yang paling terakhir. Jadi sampai korban cepet. Maksudnya ini, Pak? Oke, sekian tribunnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.